Kan aduh, aku udah mau baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Kak? Ah, gila ya, aduh. Iya, sehat. Oh iya, iya, itu belum kan. Dari poinnya masih sama. Ada yang beda. Oke. Okay. Cuman yang tadi dibicarain. Hmm. Jadi seolah-olah kontrak ini kontrak yang dua gitar. Oh, oke, okay. Yang Sampari sama Apocalypse. Oke. Okay. Nah, begitu datang nanti yang Jackson, itu tinggal ngasih adendum. Berarti. Oh iya, beda lagi buat itu kisah ya. Beda kisah adendum. Oke. Sip. Alhamdulillah. Kontrak lagi, perpanjang lagi. Oke. Langsung aja. Oke. Tena nomor. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap. Ini juga saya. Aduh. Oh ya. Terima kasih banyak Pak Eka. Akhirnya. Jadi ceritanya ini sekarang saya lagi di kantornya Tiga Negeri. Hari ini ada Bapak Eka di sini. Bapak Eka selalu nemenin saya kalau ada urusan-urusan sama sektor yang lain. Mau itu cleaning, mau itu event-event yang lainnya juga. Dan kita sering sekali minta tolong sama Bapak Eka. Dan itu ada Om Doni satu lagi. Dari 2008 ya Om ya, saya sama sektor ya? 2004 ya, ya 5. Itu 2008 sampai sekarang udah. Sama saya wae ketilu gitu ya. Udah ketiga ya, kontrak ketiga. Calon seumur hidup lah. Tinggal ini yang belum, signature. Signature series. Alhamdulillah tapi selama perjalanan saya sama sektor semuanya lancar, nggak ada kendala dan saya sangat cocok pakai produk ini. Penting ini. Gitu. Unboxing ya. Buka. Gitar baru sektor Apocalypse metal ya, pasti ini metal. Cukup ya, alhamdulillah. Enak mic-nya juga. Terima kasih banyak itu untuk yang Tiga Negeri karena udah percayain saya dengan sektor. Nah, yang saya pengen apa ya? Pengen tahu juga dari bapak-bapak Tiga Negeri, dari Om Doni sama Pak Eka, ya kerjasama kemarin itu gimana aja? Ini udah lama ya kerjasamanya, dari tahun berapa ya? 2008. Dulu awalnya memang kalau dari dulu saya tuh dulu sebenarnya kebetulan saya yang pegang promosi sebelum Pak Eka. Dulu memang saya pengen nyari satu sosok gitaris tuh yang bisa ngewakilin image sektor di Indonesia gitu. Sempat cari-nyari, akhirnya dapat masukan juga. Gue gitaris sebelum kecil kayaknya tuh katanya minat lu. Saya dapat info, terus ya udah akhirnya kita saya approach ke dia, kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata alhamdulillah Agungnya juga mau gitu dimintain tolong untuk jadi endorse sektor. Alhamdulillah sektornya juga mau. ya gitulah ya, sampai sekarang dan
mohon juga buat Agung karena ya salah satu berkat dia juga gitu sekarang sektor udah makin bisa diterima di Indonesia gitu. keren pokoknya sekarang udah kalau ngomong Agung udah Agung sektor. Iya sih, saya setuju. Selain Agung Hercules. Selain Agung Hercules ya. Dan selain toko besi Agung. Siap gitu. Kalau gitu. Selama ini alhamdulillah ya kak ya. Alhamdulillah lancar. Lancar ya kak ya. Terima kasih Kang Agung. Sami-sami, hatur nuwun juga kak ya. Pokoknya kalau sama Agung udah bukan nama orang lain lagi sih gitu. Kita juga kita udah kerja sama udah lama udah. Ya. Ah udah TikToknya iya, udah iya. Enak lah kalau istilah inilah gitu istilah di grup lawak gitu. Udah nggak formal-formal lagi gitu. Gue sempet ke iya nih terlambat kontrak sebrali kan ya buat. Iya padahal jadi kita jalan nggak tanpa tanda tangan kontrak ya. Ya itu kan karena sudah lebih dari sekedar bekerja sama. Gitu dan ya gitulah. Oke, Om, hatur-hatur sukses terus, semoga terima kasih. Ya bisa saling tetap saling support. Betul. Insyaallah. Amin. Yeah. Terima kasih. Yes.